Kompetisi Liga 1 2022-2023 resmi dihentikan sepekan imbas kericuhan supporter di Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Seperti diketahui, kericuhan terjadi usai Arema FC dikalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam. Kericuhan yang terjadi berdampak pada meninggalnya puluhan supporter Arema FC. Imbas dari peristiwa ini, sebagai operator kompetisi BRI Liga 1 2022-2023, PT Liga Indonesia Baru, LIB, langsung bersikap, "Kami prihatin dan sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Kami ikut berduka cita dan semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua," sebut Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita, Minggu dini hari, Februari 10. Lebih lanjut, Ahmad Hadian Lukita juga menegaskan bahwa pihaknya memutuskan bahwa kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 dihentikan selama sepekan. "Keputusan tersebut kami umumkan setelah kami mendapatkan arahan dari Ketua Umum PSSI. Ini kami lakukan untuk menghormati semuanya dan sambil menunggu proses investigasi dari PSSI," jelasnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!